Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam channel ini, channel yang tak pernah berhenti untuk memberikan informasi terbaru kepada kalian semua. Sahabat semua, Harry Lovers, Lida Lovers, Harless Lovers, Lesti Lovers, dan kalian semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki, dan diperlancarkan segala urusan yang kita lakukan dalam setiap waktu. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, saya akan saling sharing dan saling berbagi informasi dengan kalian semua, yaitu mengenai penampilan Harry Jambi dari awal sampai top ratio show 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2020. Dari penampilan hari inilah Dedik Lesti kepicut hingga mengagumi Harry dengan pujian-pujian yang membuat para penonton baper dengan level tingkat tinggi. Baik itu lagu yang dibawakan Harry sampai standing ovation atau SO yang didapatkan Harry ketika tampil saat itu. Tak tanggung-tanggung dalam setiap penampilan hari tersebut, Dedik Lesti jungkir balik saking senangnya melihat penampilan Harry Jambi. Dari sinilah awal perkenalan dan kedekatan mereka. Hingga saat ini, mereka adalah pasangan paling heboh di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini. Oke, langsung saja kita akan melihat bagaimana penampilan Harry Jambi selama ini di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 yang membuat Lesti Kejora dimabuk cinta kepadanya. Penampilan Harry pada top 70. Top 70 merupakan penampilan perdana Harry Jambi dengan membawakan lagu Masih Adakah Cinta. Harry mendapatkan also standing ovation saat itu, dan Dedik Lesti adalah salah satu dewan juri yang menjuriin Harry Jambi. Saat Harry tampil, Dedik tak berkedip melihat penampilan Harry tersebut. Dedik begitu meleleh ketika melihat Harry tampil bak seperti penyanyi yang sudah lama di panggung musik dangdut. Penampilan Harry pada top 56. Top 56 merupakan penampilan kedua Harry Jambi. Pada saat itu, Harry mendapatkan 3 standing ovation dengan membawakan lagu Untuk Bungamu. Pada saat itu, Lesti adalah salah satu dewan juri juga. Dedik Lesti tak berhenti tersenyum saat melihat penampilan Harry tersebut. Penampilan Harry pada top 44. Top 44 adalah penampilan ketiga Harry Jambi di atas panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada saat itu, Harry membawakan lagu Oh Sahiba. Namun sayangnya, Harry hanya mendapatkan 1 standing ovation. Menariknya, standing ovation tersebut diberikan oleh Dedik sendiri. Pada penampilan hari itu, buat Dedik terpana terhadap penampilan Harry yang membuat penonton terpukau. Penampilan Harry pada top 33. Top 33 merupakan penampilan Harry Jambi yang keempat kalinya di pentas Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada penampilan kali ini, semua dewan juri begitu heboh saat itu.
dewan juri tak henti-hentinya memuji penampilan Hari. Pada top 33 ini, Hari dipercaya berduet dengan sang juara Liga Dangdut Indonesia tahun 2018, yaitu Selfie, dengan membawakan lagu Cinta Hanya Sekali. Penampilan duet Hari tersebut, ia berhasil mendapatkan also standing ovation dari semua dewan juri. Penampilan Hari pada top 18. Top 18 adalah penampilan Hari yang kesekian kalinya. Pada saat itu Hari membawakan lagu Gulali yang juga berhasil meraih also standing ovation saat itu. Dan dari penampilan Hari tersebut membuat Dedik Lesti salting. Penampilan Hari pada top 12 malam pertama. Top 12 malam pertama ini merupakan penampilan Hari paling spektakuler yang menguncang panggung Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada saat itu, Hari dipasangkan untuk berduet dengan sang penyanyi dangdut dengan fans paling banyak saat ini. Siapa lagi kalau bukan Dedik Lesti? Penampilan duet keduanya berhasil mendapatkan also standing ovation dari semua dewan juri. Dari duet Lesti dan Hari tersebut juga merupakan duet terbaik saat ini yang mampu menghipnotis semua penonton. Pada saat itu mereka membawakan lagu Bukan Tak Mampu. Penampilan Hari pada top 12 malam Rachel Show. Top 12 malam Rachel Show, Hari juga mendapatkan also standing ovation dari semua dewan juri dengan membawakan lagu Pengalaman Pertama. Namun sayangnya Lesti tidak menjadi juri saat itu. Tetapi Lesti mengamati penampilan Hari dari awal sampai akhir dari luar studio. Sampai-sampai para host melakukan video call dengan Lesti untuk mengetahui kebenaran tersebut. Dari penampilan itulah awal perkenalan antara Hari dan Lesti Kejora sampai saat ini. Kedekatan Hari dan Lesti semakin hari semakin terbuka saja untuk masyarakat yang mengidolakan mereka. Kemesraan mereka semakin jelas terlihat dalam media-media yang kita ikuti saat ini. Lesti dan Hari seakan-akan tak mau menutup-nutupi lagi tentang kedekatan mereka berdua. Dan hal ini membuat para fans keduanya merasa sangat senang akan kabar tentang mereka tersebut. Untuk saat ini, berbicara tentang kisah dan cerita tentang perjalanan cinta mereka antara Lesti dan Hari Jambi memang tak pernah kunjung usai. Bagaimana tidak, perjalanan kisah asmara mereka semakin hari semakin menarik untuk kita ikuti. Tak sedikit para penggemar dan para pengidola mereka yang ikut baper melihat kemesraan dan kedekatan mereka selama ini. Ditambah lagi baru-baru ini Gilang Dirga mewawancarai keduanya dalam wawancara yang begitu eksklusif dalam acara Bunda Dona. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, Lesti takkan pernah menolak jika suatu saat Hari adalah jodohnya. Namun, Dedik Lesti juga tak ingin salah langkah untuk mencari pasangan hidupnya. Dari hasil wawancara tersebut juga dapat kita simpulkan bahwa Lesti juga menaruh harapan besar kepada Hari Jambi. Namun juga sebaliknya, Hari juga berharap Lesti merupakan perempuan atau wanita yang dicari selama ini.
kita selaku pengidola dan para fansnya hanya berdoa agar mereka bahagia. Itu saja informasi yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Jangan lupa untuk terus mendukung Hari Jambi agar menjadi juara. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini agar channel ini lebih baik lagi. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.